We are World Class Leaders. Bersama saya ada Kelvin, ada Richan, dan ada Firdaus. Dalam program Ngopi Aja, ngobrolin paradigma kerajaan. Pastikan Anda simak program ini sampai selesai, dapatkan inspirasi. Tapi jangan lupa di subscribe dulu dan tekan loncengnya supaya Anda mendapatkan notifikasi setiap kali ada konten yang baru gratis. Hari ini restoran kami boleh menampung mungkin dalam 50 orang. Tetapi saya berhasrat bahwa akan datang, saya akan melihat bahwa ini cara berpikir tahu. Saya akan melihat bahwa restoran kami akan menampung 150 orang. Pak Bram yang doa masa itu kan? Ya, dalam kelas secara online dan apa yang berlaku, restoran kami sekarang memuatkan lebih daripada 150 orang. Wow. Great. Apa yang Anda lihat di belakang saya adalah Garage Restaurant yang dimulai oleh saudara Firdaus, seorang anak muda. Tadinya Firdaus ini confused, bingung, mau kerja apa ya dalam kondisi yang sulit ya. Tahun 2021 ya? 2020 karena ada pandemi. Ya, kemudian Firdaus mengikuti kelas coaching saya True Metanoia. Dan disitulah Firdaus mendapatkan sebuah cara berpikir yang berbeda. Iya kan? Iya. Saat ini kita dapat melihat apa yang dia dapatkan di kelas coaching True Metanoia telah terwujud dengan adanya sebuah restoran yang luar biasa. Tadinya dimulai dari tempat yang kecil, ya, kedai yang kecil di sebelah sana. Sekarang jadi dapur, kedai dapat menampung hanya 50 orang ya. Iya. Tapi orang. Sekarang sudah jadi 150 bahkan lebih. 150 bahkan lebih dan tiap hari ramai orang yang makan di tempat ini. Dan kami sediakan itu stok kursi dengan meja. Oh ya, itu yang di luar ya, stok kursi dan meja ya. Untuk letak di luar. Untuk letak di luar karena biasanya ini karena cuti jadi sepi, tapi kalau tiada cuti tempat ini ramai sekali ya. Dikunjungi oleh student, mahasiswa. RM11, RM9, Bakutek. Kalau datang ke Kota Kinabalu jangan lupa mampir di Garage Kitchen. Tuhan Yesus memberkati tempat ini, usahanya karena harganya murah, terjangkau buat kalangan mahasiswa, student. Karena tujuan daripada Firdaus bukan hanya untuk mendapatkan profit, keuntungan sebanyak-banyaknya, tapi bagaimana melalui bisnis ini menjadi berkat buat banyak orang. Ini sebuah model kingdom business yang perlu ditiru.